manis yang kompeten, guna mencapai insan mulia yang berkualitas serta berdaya saing. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan peraturan perundangan tentang sertifikasi khususnya dalam bidang tata rias pengantin. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai SKL berbasis kompetensi sebagai acuan penilaian dan pengujian uji kompetensi. Pengujian dan penilaian ini sesuai dengan SKL, artinya setelah mereka melalui proses pelatihan penguji, mereka diberikan materi tentang rubrik penilaian, diberikan materi tentang pengukuran, diberikan materi tentang penilaian. Makanya setelah mereka dinyatakan kompeten, mereka memiliki kompetensi dalam penilaian dan dalam melakukan pengujian dan penilaian. Kalau kita bicara tanggung jawab, yaitu menjaga kerahasiaan hasil pengujian dan penilaian uji kompetensi, dan yang kedua mematuhi tugas yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh LSK.